Di antara kalian pasti ada yang bertanya-tanya berapa total jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini sejak Nabi Adam alaihi salam hingga sekarang. Perkiraan jumlah total orang yang pernah hidup di bumi bergantung pada dua faktor. Satu, lamanya manusia berada di bumi, dan dua, ukuran rata-rata populasi manusia pada periode yang berbeza. Menurut determinan dan konsekuensi trend populasi PBB, manusia muncul sekitar 50,000 sebelum Masihi pada awal pertanian, sekitar 8,000 sebelum Masihi, populasi dunia sekitar 5 juta. Pada 1 Masihi, populasi telah mencapai 300 juta, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan 0.0512% per tahun. Harapan hidup saat lahir rata-rata 10 tahun untuk sebahagian besar sejarah manusia. Tingkat kelahiran harus sekitar 80 per 1000 hanya agar spesies tersebut dapat bertahan hidup. Kematian bayi pada masa awal kehidupan manusia akan tinggi, mungkin 500 kematian bayi per 1000. Anak-anak mungkin merupakan kewajiban ekonomi dalam masyarakat pemburu pengumpul. Ini mungkin telah menyebabkan pembunuhan bayi, yang pada gilirannya akan membutuhkan tingkat kelahiran yang tinggi secara tidak proporsional untuk mempertahankan pertumbuhan populasi. Pada 1650, populasi dunia telah meningkat menjadi 500 juta, meskipun wabak hitam, yang dimulai pada 542 Masihi di Asia Barat dan membunuh 50% kekaisaran Bizantium pada abad ke-6. Total 100 juta kematian telah memperlambat lajunya pertumbuhan. Pada tahun 1800, populasi dunia melewati 1 miliar dan terus bertambah hingga total saat ini menjadi 8 miliar. Memperkirakan jumlah orang yang pernah lahir membutuhkan pemilihan ukuran populasi untuk titik yang berbeda dari zaman kuno hingga saat ini dan menerapkan tingkat kelahiran yang diasumsikan untuk setiap periode. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan konstan dan tingkat kelahiran 80 per 1000 hingga 1 Masihi, 60 per 1000 dari 2 Masihi hingga tahun 1750 dan rendahnya 30 N per 1000 pada zaman moden. Jadi berdasarkan perkiraan tersebut sekitar 125 miliar orang telah hidup di bumi, 5.5% di antaranya hidup hari ini. Asumsi pertumbuhan populasi yang konstan pada periode paling awal mungkin telah menghasilkan perkiraan yang terlalu rendah, sedangkan tanggal kemunculan manusia di bumi yang lebih awal akan meningkatkan jumlahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel kami. Kerana itu sangat membantu kami agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.